Silakan Rangga. Oke. Yes. Selanjutnya boleh silakan. Oke, Lex, silakan Lex. Muka gue kali ya. Benar, boleh. Bebas posisinya, aman. Seksi banget. Shalom, silakan. Shalom, tanda tangan. Siap, Gendis, silakan Gendis. Tanya yang jelas merasa honored diajak Mas Hanung untuk ikut bermain di dalam film Trimil juga sama Kak Hazlin. Pastinya ada perasaan bukan beban tapi tetap ini kan sesuatu hal yang baru untuk aku, ini juga film horor pertama, jadi pasti ini juga jadi challenge yang baru untuk aku, tapi aku ingat banget aku sangat antusias dan excited untuk melakukan syuting Trimil ini, menjadi peran di sini. Yes, kalau boleh di spill ya boleh aja nih, yang boleh di spill ke teman-teman media, peran kamu di sini sebagai siapa dan gimana sih karakternya sih? Jadi di film Trinil ini aku berperan sebagai Rara, dan yang bisa aku ceritakan untuk saat ini, Rara adalah karakter yang sangat kompleks dan dia memiliki emosi yang cukup fluktuatif, tapi dia juga gak gampang untuk terbuka ke orang-orang, jadi susah gitu dibaca sebenarnya perasaan dia ini apa atau apa yang dia pikirin. Lumayan kompleks juga ya di sini perannya ya. Siap, tepuk tangan dong untuk Carmela dong. Thank you. Kita ke Rangga. Ya, kalau Rangga gimana? Kali ini barengan sama Carmel dan dengan teman-teman case yang lain. Terus karakter kami yang udah bisa di-spill seperti apa dapat konfliknya di sini? Oke, okay, sebelumnya selamat sore dulu semua teman-teman media, selamat datang. Terima kasih. Masih ngantuk. Siang, ini baru flight dari Jogja. Siang, siang, maaf. Baru turun pesawat masih jadi jetlag. Jetlag Jogja Jakarta ya lu. Iya, lagi syuting sama Mas Anung juga. Benar. Oke, karakternya sebelumnya tuh gue udah pernah syuting sama teman-teman yang lain di sini. Jadi ya, kayak emang soal chemistry udah enggak perlu dijaga lagi. Cuman ya sebelum-sebelumnya tuh gue belum pernah main film horor dan ini sama kayak Carmela, film pertama horor gue. Oh, okay. Jadi ketika di aduh sibuk banget ya. Kalingan terus. Mas Anung lagi nonton. Ayo Rangga ngomong. Mas Anung lagi streaming ya. Kita dada kemana dulu ya? Mas Anung di sini lagi nonton. Mas Anung. Jadi kalau gue melalui proses casting. Oke. Castingnya tuh dua kali gue. Jadi gue casting umum dulu, terus casting private dengan Mas Anung. Ya. Langsung gitu. Ketika di lo karakternya, akhirnya oh ini karakter gue nggak bisa banyak cerita tentang Sultan karena karakter Sultan ini adalah bridging dari konflik keluarganya Carmela dan Kak Ulan. Iya. Jadi kalau gue bongkar, kebukalah ceritanya. Jangan. Oke. Okay. Iya. Karakternya cukup berbalik 100% dengan karakter gue. Iya. Karena gue orang aslinya happy go lucky dan sangat hyperaktif. Di sini Sultan ini dia penakut dan range emosinya harus ditahan. Oke. Okay. Gitu. Sampai situ dulu aja ya. Siap. Penasaran lihat trailernya aja. Habis ini. Terima kasih. Thank you. Kita akan bawa ke teman-teman media. Apakah ini pertama kali bersama dengan Shalom atau sebelumnya udah ada sebelumnya, tapi karakter-karakter yang diperankan seperti apa oleh Mbak Ulan dan juga Shalom, boleh dijelaskan ke teman-teman media, silahkan. Kayaknya pertama kali, tapi juga gak satu frame karena kita kan meranin orang yang sama. Nah, itu menariknya. Gitu, yes. Jadi ini yang jawab aku dulu ya. Iya, Mbak Ulan dulu silahkan. Iya pertama kali, tapi nggak satu frame juga. Kalau kerja sama beberapa kali pernah, aku pernah direct dia waktu aku bikin film pendek, atau dia bantuin aku di saat aku bikin film gitu. Tapi kalau main bareng ya ini pertama kali, tapi juga nggak bareng karena seperti tadi diceritakan kita adalah satu orang gitu. Jadi Shalom memerankan mudanya Ayu, jadi peran yang kita perankan di sini namanya Ayu. Yes. Gitu. Itu menarik ya, jadi yang ditunggu berarti pas bulan dapat karakternya Mas Adung nyari siapa ya karakter bulan jadi anaknya aja langsung ya, cocok ya, udah langsung plek-plek gitu ya. Nah gitu iya. Ya. Dan ini untuk Nola sendiri di proyek ini keseruannya sedikit dong, boleh ceritakan kemarin?
pas syuting riweuh ya kalau buat peran aku. Prosesnya panjang ya. Kalau buat aku karena kan tukarnya kalau mau cerita bingung ya karena spoiler ya. Iya spoiler. Jadi Ayu ini memang diceritakan hidupnya dari A to Z, yes. Dari muda sampai menikah, punya anak, sampai akhirnya yeah. Nah sampai akhirnya nanti silahkan ditonton sendiri, siap. Akhirnya itu apa kompleksnya adalah, maksudnya keseruan syuting film ini pada saat seterusnya itu nah. Gitu. Karena kan membutuhkan nah, nanti sabar ya. Ya saya juga bingung nih. Dari trailer mungkin nanti bisa. Jadi dari ya. Pre-production ya. Persiapan tuh kan juga ada yang harus dilakukan selain reading ya. Itu pasti pendalaman karakter itu pasti pemahaman skrip itu pasti tapi ada hal-hal lainnya yang mesti dilakukan untuk mewujudkan si peran Ayu ya. Seterusnya ini. Yes, itu dia. Nanti seterusnya kita bisa lihat di official trailer abis ini ya. Iya. Siang Mulan. Terima kasih tepuk tangan untuk Mulan Gurindo. Kalau nggak Shalom, Shalom gimana memerankan ya waktu masih mudanya ngobrol banyaknya seperti apa untuk di karakter ini ya? Karena kan kalau in real life ya udah ngobrol antara ibu dan anak, tapi ini ngobrolnya sebagai karakter Ayu nih. Iya, pokoknya yang sulit itu pokoknya harus memerankan orang yang sama ya. Itulah. Tapi enaknya saya nggak ada dialek. Tapi mungkin yang tahu di sini gimana ya, aku sama mama gerak-geriknya sama, cara ngomongnya sama, bisa dibilang kayak kok kayak kembar yeah. Gitu. Kadang suaranya juga mirip, jadi it's an advantage juga sebenarnya karena mirip, kemiripan itu sendiri. Yes, itu dia, seru ya berarti ya, yes. Luar biasa nih awalnya. Dan dinantikan ini baru pertama kali ya, tapi memang gak satu frame, tapi ini adalah terusin dari sebagai yang muda dan juga yang udah dewasanya. Itu dia, tepuk tangan untuk Shalom juga, thank you. Dan teman-teman Lex tuan muda lah. Yang bisa di spill ya sebenarnya. Selamat sore semuanya. Nama saya Alex dan di sini saya memerankan William Sumner muda. Yeah. Kalau untuk William Sumner yang tuanya diperankan oleh Om William sendiri. Yeah. Tantangan di sini kalau misalkan untuk saya sendiri, kalau Shalom sama Kaulan udah ada advantage gerak-geriknya sama ya. Yeah. Karena akarnya sama. Yeah. Kalau saya agak susahnya di situ untuk gesture, cara bicara, bahasa tubuh itu tantangannya cukup lumayan sulit. Nah itu juga saya beberapa kali bertemu sendiri sama Om William, kita ngobrol, kita bahas, kita kulik enaknya gimana. Tantangan terberatnya di situ sih. Oke, siap. Terima kasih Alex, tepuk tangan untuk Alexander. Pulang. Selanjutnya ada Gendis juga, Gendis. Gendis, kalau Gendis apa yang udah bisa dibocorin nih ke teman-teman media karakternya, silakan. Halo semuanya, gimana ya, takutnya ke-spill juga. Ih, jangan ya, jangan banyak-banyak berarti deh. Ini banyak plot. Iya, banyak plot twist. Banyak plot twistnya, bingung kita. Iya. Benar-benar apa yang dikatain Mbak Wulan. Jadi ini tuh banyak plot twistnya banget. Sebelumnya di sini tuh saya memerankan sebagai Nyai Rondo Alas Muda. Nah. Jadi ada tuanya juga, jadi diperankan oleh Ibu Eli Lutan. Itu semuanya tuh saling berkaitan. Jadi seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Itu aja. Itu aja dulu. Siap. Dan ini anaknya. Baik, tepuk tangan untuk latar belakangi Seven Skies Motion bekerja sama dengan Dapur Films untuk memproduksi film Trinil Kembalikan Tubuh ini. Silakan Kak Azlin. Assalamualaikum, selamat siang. Sebelumnya saya minta maaf sekiranya bahasa saya, karena saya berasal dari Malaysia, mungkin agak sedikit apa ya, mix kan bahasanya. Jadi kalau nggak ngerti diberitahu ya. Oke, salam kenal, saya Azlin, berasal dari Malaysia. Kami dari Seven Skies Motion Cinema Berhad. Berkolaborasi bersama Mas Hanung dan Dapur Film. Sebenarnya sebelumnya ya, kita berkolaborasi untuk satu film lain yang lagi kita syuting di Jogja sekarang. Tapi kerana pemikiran film itu terdapat sedikit delay kerana pemilihan pelakon yang kita, maksudnya masih mencarilah ketika itu. Jadi Mas Hanung memberi idea, Kak, gimana jika kita bikin horror? Dan kerana horror salah satu film, salah satu film yang bagus, di mendapat sambutan yang bagus di Indonesia, jadi okay, Mas, why not?
Dan itulah berhasilnya Trinil. Dan disebabkan Trinil merupakan salah satu apa ya, cerita drama radio yang famous sebelum ini. Jadi kita rasa salah satu yang mungkin akan menjadi menarik perhatian penonton untuk menonton film ini nanti. Ya, yes, itu dia. Jadi ini bisa dipastikan bukan satu-satunya kerjasama antara Seven Skies Motion dan Dapur Films ya, Kak Azlin ya, karena ada kerjasama-kerjasama selanjutnya juga. Benar. Yes, dan untuk Kak Azlin sendiri, ya optimisnya seperti apa untuk film Trinil ini? Karena kan menjadi pembuka di awal tahun 2024 nih, silakan. Karena kita melihat ya tahun ini film genre horror ini mendapat sambutan yang sangat bagus di Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia saja, di Malaysia juga sebenarnya mendapat sambutan yang sangat bagus untuk film horror. Jadi mungkin dia akan membawa lembaran baru untuk awal tahun ya. Maksudnya film ini akan tayang pada tanggal 4 Januari dan semoga memberi warna baru untuk industri film Indonesia juga Malaysia. Dan kita maksudnya film ini bukan akan ditayangkan di Indonesia saja, di Malaysia dan di Singapura juga. Jadi semoga ianya akan memberi warna baru dan jambatan apa ya, hubungan antara Malaysia dan Indonesia itu menjadi film yang bagus dan mengalahkan. Semoga ya, semoga ya untuk kedepannya. Amin.